games VR yang di booth Jarum 2017 ini, kita memadukan antara hoverboard dengan games yang ada di VR. Secara teknis, mengkoneksikan antara si hoverboard dengan suatu sensor dikoneksikan dengan games yang ada di dalam VR-nya. Jadi kita bermainnya itu secara interaktif, gerak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena sesuatu yang baru dan unik, jadi mereka memilih games ini untuk dipasangkan di booth mereka. Karena mungkin orang-orang bakal melihatnya, oh ini sesuatu yang unik dan membuat orang jadi penasaran untuk mencobanya. VR challenge-nya kalau menurut saya sih susah mainnya ya. Cuman ya butuh konsentrasi tinggi. Ini aja habis main agak puyeng dikit. Game-nya sih menarik sih game-nya. Jadi memang bagi yang apalagi saya baru pertama kali pengalaman VR. Jadi ya cukup ternyata benar-benar menarik lah karena apa? Tapi ya memang agak susah sih karena memang ya mungkin ada pengalaman sih pertama ya. Sih ya. Menantang. Tapi menarik kok game-nya menarik kok. Menantang. Saat ini kami hendak mengajak pengunjung merasakan bagaimana rasanya melakukan pengujian kendaraan-kendaraan itu melalui teknologi virtual reality. Nah, apabila orang yang merasakan tidak diberikan teknologi virtual reality, mereka tidak akan tahu apa sih pengujian kendaraan yang kita lakukan, apa sih feeling yang dirasakan oleh mereka. Dan bisa dibayangkan, kalau misalnya mereka hanya melihat dan merasakan goyang ke kiri dan ke kanan, maka pengalaman yang mereka dapatkan tidak komplit. Oleh karena itu kita gabungkan teknologi virtual reality dan dengan didukung dengan wahana yang bergerak, dari mobil asli yang bergerak, akan menghasilkan perasaan atau akan merasakan pengalaman yang benar-benar nyata bahwa mereka ikut serta di dalam pengujian kendaraan kami. We'll be right back.